Assalamualaikum. Saya PU yo. Nongin juga. Ha, ingat tak nongin tu tagline saya? Baik, hari ni saya nak kongsikan tips ataupun petua bagaimana nak dapat puasa yang terbaik. Iaitulah berpuasa perut, puasa tak makan, tak minum dan juga berpuasa anggota badan. Sebab Nabi kata apa dia? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai orang berpuasa tapi tak dapat ganjaran pahala daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Maknanya apa tu? Pahala puasanya dah tinggal kosong. Ha, macam mana mata berpuasa? Jangan tengok benda-benda yang tak baik, yang tak elok. Apa lagi? Mulut ataupun lidah kita pun kena berpuasa. Jangan bercakap perkara yang sia-sia ataupun mengumpat dan sebagainya. Telinga kita pun kena puasa. Ni telinga ni degil. Ha, selalu sangat dengar cerita-cerita gosip yang tak baik dan sebagainya. Lagi, tangan kita pun puasa. Jangan pukul orang, jangan tampak orang, jangan mencuri, curi makan apatah lagi. Kaki pula, kaki pun kena puasa tau. Kaki jangan melangkah ke tempat-tempat yang tak baik, ke tempat maksiat. Dan kaki juga jangan sepak orang. Itu sebab kaki pun kena puasa. Dan yang paling penting sekali, dalam semua anggota badan kita, hati kita pun kena berpuasa. Sebab hati adalah raja kepada segala anggota kita. Kalau hati kita baik, maka baiklah anggota kita. Kalau hati kita jahat, maka keseluruhan anggota kita juga turut menjadi jahat dengan sebab rajanya itu jahat.